buat lu. Udah ngerjain rumah gue. Sekarang jadi rapi ya. Alhamdulillah. Eh, buat gua. Betot aja lu. Jadi juga le buat singgung robak. Pak Sabar, thank you nih. Makasih, Pak Sabar. Sama-sama. Pelan-pelan. Satu, iya. Patatnya agak tonggengin dikit. Iya, nah. Terus. Keseimbangannya gitu. Lagi lu ngapain main sama anak maling? Ini mak, Ipe lagi lihat cermin ajaibnya Entang. Cermin ajaib, apa bagusnya sih kayak beginian aja? Mak, cermin ajaib Entang bisa melihat sesuatu. Alah, kayak gitu lihat sesuatu. Tong, jajal, bedek, tebak. Mama kayak gini nak nunggang sepeda, orang dicekel karo Mekayu Lela kepriben. Jagoan kan? Pret. Bentar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain lu? Gini Pak Jenap, Entang liat di cermin ajaibnya Entang. Pak Jenap, bentar lagi bakalan jatuh. Mendingan pakai helm, pakai pelindung sikut, sama dengkul. Aneh-aneh aja lu, Tong. Gedepus kayak kloboni. Yes, pokoknya yuk. Udah deh, latihan lagi. Pulang lu. Ngapain di sini? Lepas ya. Mas, lepas yuk. Ayo, ya, Bagaimana Pak Sabar? Warga sudah pada kumpul dan bisa kita mulai? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Min Salim. Muka lu belewetan jelek gitu kayak muka setan. Tadi udah gua kasih tahu kan? Muka lu gua suruh bersihin biar rapi, biar ganteng. Tahu di rumah ada keran juga. Iya, emang di rumah ada keran, tapi tadi pas air puter, pas sabarnya mati. Masa lu? Airnya mati. Mati ya airnya yang mati. Ngomong belepotan lagi. Udah. Semua warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sengaja Pak Lurah berkumpul dengan kita di sini untuk bermusyawarah dan mengajak berpikir gimana untuk mengantisipasi kampung kita supaya terhindar dari bahaya demam berdarah. Wah, hebat. Untuk itu, Pak Lurah silahkan memberikan himbauan. Terima kasih Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa kata Pak Sabar, kedatangan saya di sini untuk mengajak para warga, marilah kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan kita. Karena sekarang ini banyak sering terjangkit penyakit DBD. Jadi, bapak-bapak dan warga, kalau ada yang punya ide cemerlang atau bagus, silakan. Inyong, Pak Sabar Inyong, Pak Lurah Inyong. Rungokna ya, penduduk-penduduk. Iya, silakan Bu. Mamake, iya, dengerin. Mamake deh usul kie, gimana nek goleti pawang nyamuk kayak gue? Emangnya nyamuk ular pakai pawang? Nyamuk pakai pawang, yang pakai pawang kesamin. Enak aja lo emang boleh gue ular apa, Lim? Tong, gini, boleh kagak Entang ngusulan? Oh iya, silakan Tong. Biasanya nih kalau si Entong idenya cemerlang sekali nih, ya Pak ya? Betul Pak Lurah, ini maksud Entong nih. Tong. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Entong mau ngaca itu. Cermin. Pakai cermin. Ye. Gini Pak Lurah. Mendingan kita lakuin aja 3M. Apaan tuh 3M tuh? Menguras, menutup, sama mengubur barang bekas. 3M.
3M tadi. Ah, itu Pak Lurah setuju sekali, Tong. Sangat bagus sekali. Biasa baik. Mulai saat ini, para warga sekarang menjaga lingkungan masing-masing, ya. Dari sampah-sampah yang berserakan di halaman rumah kita atau di selokan-selokan. Bukan begitu? Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jadi, Bapak-bapak, karena Entong ini sudah mempunyai ide yang bagus, maka saya akan berikan hadiah sekolah gratis hingga lulus. Red, inyong ora heran nek si Entong kuwi tambah pinter. Nek ora bantuane sekang cermin ajaib kuwi mbak ayune ya. Cermin ajaib. Nah, itu dia. Dari tadi gue juga mikir bagaimana caranya ngedapetin cermin ajaib kayak punyanya Entong. Gimana ya? Hah? Gimana? Ini boleh lah. Kata si Ipeh sih, si Entong ngedapetin cermin ajaib gara-gara dia nolongin nenek-nenek. Nolongin nenek-nenek? Eh, kelamaan. Eh, Demak. Kelamaan kalau nolongin orang segala. Mending kita langsung rebut aja tuh. Iya, yeah, rebut aja. Ketilep. Iya. Yeah. Bener loh, mendingan kita orang nulungi wong. Men entuk cermin ajaib kayak si Entong, ya. Dengan nolongin wong ya. Terus dapat cermin ajaib, nyaingin Entong. Wow, ya bener Mbak Ayune. Iya juga ya. Ya udah, sekarang kita kudu lomba berbuat baik. Sampai yang baik yang ingin dapat. Yuk, yuk, yuk. Iya. Take dua, Mamet, ya. Sip. Yuk, yuk, sip. Waduh. Ada Pasha Ungu. Kelihatannya ganteng juga gua. Mudah-mudahan nih hari Allah ngasih gua jodoh lewat nih cermin. Kasih tahu jodoh gua siapa. Pasti Pak Fatime. Iya enggak? Waya! Kurang ngajar banget lu. Lu ngapa sih? Main ngagetin aja kalau gua kena penyakit jantung gimana? Mendingan manggarai penyakit jantung gua kepret lu. Lagian segala kayak pakai ngaca lu. Ngaca lu di empang lu. Buset. Lu ngaca di bakul lu. Masya Allah. Eh, lu ngapain? Ngapain lu? Udah mau lohor nih. Sholat. Malah main-mainan lu. Sholat gak? Sholat gak? Ya cermin. Gimana caranya nih gua dapat duit nih? Kalau punya duit ajak kita ya. Iya pasti. Pasti. Wahai cermin. Gimana caranya? Tunjukin dah kalau bisa biar ayah bisa masuk surga. Ajak-ajak ayah ya, Bang ya. Iya, tenang aja, Neng. Insyaallah, ya enggak aja pada di warga. Sini. Lu ngapain tuh? Hah? Komat kami depan cermin kayak begitu enggak karuan. Hah? Begini Pak Ustadz, kita ini ngeliat cermin, mau ngikutin cermin ajaibnya Sintong. Betul, yang bisa ngabulin apaan aja Pak Ustadz. Aduh, denger nih ya, nih yang nyata-nyata aja deh. Kalau lo kepengen duit, lo kudu kerja. Iya Pak Ustadz. Kalau lo kepengen masuk surga, lo kudu rajin sholat sama rajin-rajin beramal. Ya, paham semua? Paham. Udah sekarang bubar deh, bubar. Ingat ya. Jangan minta sama cermin, minta sama Allah. Paham? Paham. Bang. Waalaikumsalam. Mas, apaan nih? Kasih gue mau bawa kemana lu? Mas, lu yang lepasin. Yang botak kayaknya jambret tuh. Iya, bos. Langsung aja disikat. Hansip, tas saya dibawa kabur sama si Gondrong. Malah saya dipukul. Saya ini botak bukan preman. Sakit panas, Pak Hansip. Aduh, salah sasaran. Ya, dasar ya. Kalian-kalian itu memang bengal. Udah tahu jamret malah ditolongin.
Sekarang juga kalian berempat ikut ke Pos Hasib. Ya. Ayo. Kamu dibawa ke Pos Hasib.